perwakilan dari BPSB. Selamat pagi Bapak Bupati, duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Silakan duduk di tempat yang sudah kami sediakan. Boleh diberi tepuk tangan para abdus. Baik, terima kasih kepada para hadirin dan tamu undangan yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Yang pertama ada pembacaan doa kepada saudara Rehan Maulana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali acara kita, apa baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin berdiri dan mendengarkannya dengan nikmat. Sambutan dari Direktur Utama, sambutan akan disampaikan oleh Bapak San Arfiapriyamasmana selaku Direktur Utama PT Asikia Sanpasif Indonesia. Kepada Bapak San Arfiapriyamasmana, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hadian Bipurwira dan Bapak Anjika selaku perwakilan dari perusahaan induk. Dari perwakilan perusahaan induk yang akan disampaikan. Okay. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. It's both a privilege and honor to stand before you today and to extend my warmest greetings and to have us in this event. Sambutan dari Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Pertanian yang akan disampaikan oleh Bapak Rendy Handika Jordi. Kepada Bapak Rendy Handika Jordi, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penampilan video company profile PT Asikia Sanpasif Indonesia. Dan penjelasan company profile yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Asikia Sanpasif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direktur Utama dari PT Asikia Sanpasif Indonesia akan menjelaskan dari perusahaan kami. Dan adapun nanti ada dari tim-tim dari perusahaan kami yang akan saya jelaskan. Oke, bisa di next, Pak. Yaitu pemaparan materi oleh M. Fatansi Kurniawan selaku manajer dari divisi pemasaran sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jagung Bonanza 1 bisa dilihat dengan kemasan 10 kilo dan untuk kedainya sendiri ada kemasan yang 5 kilo. Mungkin di sini bisa di Mas, maaf Mas, bisa diberitahu kepada investor, bupati dan tamu undangan sebagai contoh produknya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dari Pak Bupati ya. Iya. Oke, baik. Berdiri ya, Mas. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada pemasaran dari PT Asik
Seperti yang kita tanggungkan ya, sebagai sebuah PT produksi. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bapak Baras dan pemberian cendramata oleh Direktur PT Asitia Sarfaksit Indonesia kepada Bapak Hadi Dwi Perwira selaku investor utama PT Asitia Sarfaksit Indonesia. Dipersilakan untuk ini dipersilakan kepada Bapak Investor dan Bapak Direktur untuk pemberian cendramata sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah hadir dalam acara temu bisnis perusahaan PT Asitia Sarfaksit Indonesia. Boleh diberi tepuk tangannya dong, kan lagi. Selanjutnya kepada Bapak Bupati, dipersilakan untuk maju ke depan untuk pemberian cendramata sebagai apresiasi ucapan terima kasih. Penandatanganan MOU oleh investor Bapak Hadi Dwi Perwira. Selanjutnya akan ada hiburan yang dilaksanakan oleh Ruslan Ubaidillah. Pada Ruslan Ubaidillah. Buat yang tahu lagunya boleh. Suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai dan memandang
Yasin.